Selamat datang kembali di channel YouTube kita. Yap, sebelum kita mulai video ini jangan lupa klik like dan subscribe dulu. Yuk, pakai jempol. Oke, dah. Oke. Oke, aduh. Syukurin. Oke, hari ini kita tidak ada review makanan apapun. Enggak ada ini. Lalu kamu mau nge-review apa? Kita mau bikin video ini si churros. Cereal churros. Belinya tuh di Pacific Place sama kayak kemarin. Apa namanya ya? Pokoknya kemarin nama supermarketnya, aduh, namanya Kemchicks di Pacific Place. Cuma ada di Pacific Place. Aku nggak tahu, ini emang serial langka gitu loh. Dari mana nih? US. Iya, US. Ohio. Nggak tahu. Kamu nggak pernah ke situ ya? Ih, kampung. Emang situ pernah. Oh ya, untuk informasi aja, ini tuh harganya sekitar 185.000 kalau nggak salah. Entah 185 apa 165 gitu. Aku tuh penasaran, jadi aku mencoba. Nggak, nanti mereka yang tanya ini pasti tanya tuh, kok bang mereka tumben nggak terkejut gitu kan? Tadi udah terkejut, di story-nya udah terkejut. Jadi ini nggak perlu terkejut lagi, udah tahu harganya berapa. Ya ini karena kamu kan makhluk paling pelit di bukan muka bumi. Bukan pelit. Ini aku langsung buka aja ya. Ya. Aku nggak sabar pengen cobain. Kayak gini isinya. Apa ini? Ini biskuit ini. Sereal. Dibilang kayak churros sih, oke lah bentuknya mungkin ya kayak churros. Dari luar aja baunya terasa loh cinnamonnya. Ya kan? Enggak, iya apaan sih? Iya, serius loh. Dekatin lagi coba. Kurang ajar. Tempel no. Tuh. Gak apa-apa. Udah buka lah. Mana dilihatan lucu, gitu? Lucu. Lucu dari mana? Lucu. Gak ada yang ketawa? Enggak lucu, kecil-kecil bentuknya. Udah, kita coba aja langsung. Dendam. Sini. Weh, ini namanya? Mangkuk lah, menurut Ngana? Tarik sis. Semangkuk. Langsung connect ya. Anak TikTok, aku kira mau nuang. Banyak gaya aja dia tuh. Nyebelin. Kamu pegang lah mangkuknya. Biar close up kesana. Wah. Jangan dulu. Gak sabaran banget. Tadi aja maki-maki. Ini udah duluan aja. Ini mau dikaretin dulu biar gak BS. Nah, kita coba dulu sebelum pakai susu. Markicop. Enak. Enak kan? Enak. Harga gak bisa bohong. Enggak, yang kemarin itu bohong. Mana? Yang kemarin yang review 6 snack itu kan ada yang gak enak, Citos. Kan harganya murah, masih terjangkau. Enggak juga lah dibandingin jagung bakar enggak. Oke. Ini enak banget sih. Enak banget. Sama sereal yang di pasaran menurut kamu enak mana? Sama Coco Crunch deh. Enggak tahu, kalau menurut kamu enakan mana? Orang aku nanya kamu, bentar kamu ikut-ikutan ya kalau aku jawab. Mana? Aku nggak tahu. Ya nggak tahunya kenapa? Emang kamu nggak bisa ngerasain? Bukan sih. Mati rasa apa? Bukan. Ada yang lebih parah sebenarnya. Ah. Nggak pernah cobain. Nggak pernah cobain apa? Coco Crunch. Kemarin energen. Terus apa lagi satu lagi? Enggak ah, baru itu doang ah. Enggak ada lagi. Coco Crunch. Ini Coco Crunch, kemarin energen, terus kemarin ini lagi apa sih, lupa aku. Udah kok lupa gak usah dibahas lagi. Sumpah aku gak ngerti Coco Crunch, gak pernah coba katanya. Karena aku lebih suka makan nasi sebenernya daripada sereal-sereal. Enggak, intinya. Aku gak kenyang makan sereal. Intinya kamu norak. Bukan norak, aku gak mau beli. Beli itu kan bukan suatu kewajiban. Emang kamu gak ada rasa penasaran gitu ya? Enggak. Pengen coba? Enggak, sebenernya enggak. Ayo udah, kita lain. Kita emang lain, makanya kita tampilkan bersama. Imo banget sama aku. So
so sombong dia. Nah, udah, Pavel. Makan susu ya. Wut, nyiprat. Udah, iya. Jadi lepek loh. Lepek. Emang gitu ya? Ya memang gitu. Oke. Mari kicap. Bang. Ini namanya sereal ya, tolong. Jadi seumur hidup minimal kamu ada nyobain lah sereal tuh kayak gini. Apa? Kok dia nggak jadi lembek ya? Karena baru. Oh, lama-lama gitu. Lembek. Soalnya kan kalau kerupuk kerendam air kan dia langsung lembek ya? Ini enggak ya? Apa kok keras doang yang begitu? Ini enggak. Semua sereal kalau susunya baru dituang dia nggak akan lembek. Kalau udah lama baru lembek. Oh gitu. Ini aku kenapa disuapin udah kayak anak bayi? Ya? Makanya baru aku pengen ngomong udah kayak anak bayi ya aku suapin. Aku nggak bisa makan sendiri gitu. Mana? Namanya sereal. Sereal dari US. Iya juga sih ya dari US. Tapi susunya made in Indonesia. Oh iya. Enak. Ini harus pakai susu coklat bisa nggak sih? Enak juga nggak sih pakai susu coklat? Aku nggak pernah nyoba makan sereal pakai susu coklat. Ah, kamu norak. Kamu lebih norak nggak tuh sereal? Kira-kira teman-teman ada yang pernah mungkin makan sereal pakai susu coklat? Boleh komen di bawah. Ada lah. Kalau pakai vanila boleh, susu coklat nggak boleh. Susu. Cuman kayak umumnya tuh sereal tuh pakai susu vanila bukan susu coklat, susu putih kayak gini loh. Enak sih. Cuman aku kalau disuruh memilih, aku lebih bagus milih makan gitunya aja langsung sih. Jadi kayak cemilan ya? Iya. Kamu? Lebih suka dicemilin apa gitu? Dua-duanya sama, karena ini intinya sereal. Aku aja kalau misal makan Coco Crunch nih ya, dicemilin enak, dipakein susu juga enak. Kalau teman-teman gimana tuh? Lebih suka dicemilin atau dipakein susu kayak cemilin lah. Allah, makan Coco Crunch aja nggak pernah banyak gaya. Ini kan baru pertama kali makan ya, begini nih. Aku kan langsung bisa tahu mana yang lebih enak gitu loh. Pasti lebih enak dicemilin lah. Ya ini enak. Ya ini. Sebenarnya rasa sereal ya semuanya rata-rata sama sih kalau udah dicampurin susu ya nggak? Ya tapi menurut kamu dibandingkan ini dengan Coco Crunch, menurut kamu gimana? Kalau aku sih aku nggak tahu. Sebenarnya nggak bisa dikompetitorin ya, karena Coco Crunch sereal tapi lebih ke coklat. Kalau ini si churros ini lebih ke cinnamon rasanya, karena dia pakai cinnamon sugar. Jadi manis, beraroma kayu manis lah. Cinnamon kan kayu manis. Wangi, jadi wangi-wangi manis gitu, enak sih. Crunchy-nya sama dengan ini? Crunchy-nya apa? Si Coco Crunch? Iya, sama. Sama, kurang lebihnya sama. Cuman Coco Crunch teksturnya kayak agak lebih keras sedikit lagi. Buat tekstur kekerasannya aku lebih suka yang ini, karena nggak terlalu keras-keras banget. Oke teman-teman, bagi kalian yang punya request kita mau makan apa, bisa komentar di bawah ya. Ya. See you next video. Aku lanjut makan dulu, lupa. Udah makan aja sana. Dadah. Bye!